Cewek cowok belum tahu ya, nggak dibuka. Yang pada tanya. Maju. Nanti aku tetap buat ini belum teridentifikasi. Belum teridentifikasi. Mbak Wan. Saya kan koordinasi tapi enggak tahu. Saya kan enggak tahu. Bunyinya tadi nelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul pada hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022 kami Satreskrim Polres Jepara menginformasikan kepada teman-teman semuanya, masyarakat Jepara pada umumnya, bahwa telah ditemukan mayat seseorang perempuan berjenis kelamin perempuan yang belum teridentifikasi identitasnya, kira pukul 11 di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri. Kondisi mayat pada saat ditemukan berada di dalam sebuah tas laundry. Kemudian hasil sementara dari visum luar diketahui bahwa mayat tersebut mengeluarkan atau menjulur lidah. Lidahnya menjulur keluar. Kemudian ada beberapa kekerasan, tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh, di bagian leher dan kepala. Kemudian tindakan kami setelah ini melakukan otopsi terhadap jenazah berjenis kelamin perempuan ini untuk diketahui identitasnya, kemudian untuk diketahui juga penyebab kematiannya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.